I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone. Ting-ting, yang biasa kita lihat selalu energik dalam setiap kesempatan, namun kali ini di instastory-nya ia mengabarkan kalau ia sakit dengan foto menunjukkan lengannya yang terpasang infus dengan wajah sayu dan lemas. Banyak doa yang disampaikan agar Bunda Bilqis yang satu ini lekas sembuh. Semoga Ayu Ting-ting dapat segera sembuh dan dapat segera bersama kita lagi dan dapat menghibur kita lagi ya gengs. Namun di tengah-tengah sakitnya, Ayu masih sempat menghibur dirinya dengan melukis. Walaupun dalam unggahannya ia memamerkan hasil lukisannya, namun para penggemarnya justru fokus pada selang infus yang terpasang. Tak ayal, di tengah kondisinya yang seperti itu, Ayu Ting-ting banjir pujian. Foto tersebut diunggah Ayu Ting-ting melalui akun media sosial Instagram miliknya. Pada Jumat 11 Februari 2022, unggahan Ayu Ting-ting itu pun menuai sorotan dari para penggemarnya karena potret dirinya yang terlihat lemas dan pucat pasi. Dan beginilah foto lukisan Ayu, tampak sebuah lukisan pemandanganan cantik lengkap dengan bunga dan pepohonan, serta dilengkapi dengan gambar burung yang terbang. Perpaduan warna yang cantik dan gambar yang halus, bak lukisan pelukis profesional. Dan ia juga membubuhkan tagar Recovery Painting dalam keterangannya di Instagram miliknya. Semoga Ayu Ting-ting dapat segera sembuh dan dapat bersama kita lagi, menghibur kita lagi ya gengs. Demikian info kali ini dan sampai jumpa lagi.